tenaga baru dari tim Sang Sakalor ini. Mas, selamat sore Mas. Ini nogone apa Mas anyar iki jenenge? Jenenge Aksai Kuma. Aksai Kuma. Angel teman Mas sing ejo iki. Dengan diameter berapa Mas? Diameter masih 48. Masih 48 lur. Motifnya pelangi iki lur. Iki berapa keping Mas? 137. 137. Dengan jarak ronde berapa? 65. Waduh, berapa sini? Panjangnya berapa Mas? Ora iso ngitung iki. 77 meter. Oke, keren lur iki. Dan ini kepalanya tetap baru ya Mas ya. Ini fresh kabeh iki lur. Wah, buka dus iki lur. Iki cetake nganu Mas, air blast ya Mas ya. Iya, ini full air blast lur ini. Rangkane dari besi sama bambu. Wis ana lampune lur iki, siap terbang malam iki. Diameter pakai ukur 2, berapa Mas iki? Po 3 iki. Lingkaran 25, palangan 30. Wah, lingkaran 25, palangan 30. Oh, 27 sama 25 ya Mas ya. Wah, ini siap terbang lur ini. Siap kodar ya Mas ya. Mas yang barangkali teman-teman ini kepengen naga kayak gini, tim Sang Saka ini mungkin bisa menerima pesanan nih. Bisa nggak Mas menerima? Bisa. Nanti kalau bisa, kalau teman-teman kepengen model kayak gini, hubungi Facebook atau IG Mas? IG Sang Saka Team. IG-nya Sang Saka Team. Oke. Nanti teman-teman silahkan kepoin IG-nya aja lur. Sang Saka Team IG-nya. Oke, lur. Ini proses detik-detik penerbangan lur. Anginnya soalnya belum stabil ini. Ini lur, persiapan dari ini penerbangan dari naga koleksinya Sang Saka lur. Nogone aku lali lur jenenge wae. Atsai Kuma. Pokoke daerah saka Cina saka Jepang lur jenenge wae.